Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!